Iya. Halo, selamat datang kembali di The Rians di Coil 89. Ini pagi ya. Kalau lu mau ngelihat sesuai judul konten gue mau ngebahas dan nunjukin nih ke lu yang penasaran dan mau tahu. Gue kan selama ini selalu buat konten dan ngajarin teman-teman rajin ya. Backwash itu seminggu sekali. Dan backwash itu apaan? Backwash itu adalah mengurangkan air di filter chamber di chamber-chamber yang kita pilih setiap minggunya untuk menghilangkan dan membuang kotoran atau endapan yang ada di filter chamber setelah proses filtrasi selama ini. Seminggu sekali gue disiplin dan bersihin media filternya, yaitu media filter mekanik doang ya, jetmat dan lain-lain, biobol, kristal bio, yang media filter biologi nggak boleh dibersihin. Tapi di konten ini gue nggak bahas yang beda, karena gue kan kemarin habis kena corona bergejala berat ya, dirawat di rumah sakit aja 3 minggu lebih atau 3 minggu lah di rumah karantina lagi gue karena berat banget. Gue baru kerja aja baru 3-4 hari ini di kantor. Terima kasih kantor, sudah pengertian. Nah, selama gue di karantina kemarin sampai dengan hari ini, gue rajin backwash seminggu sekali, tapi gak pernah bersihin atau buka-buka filter chamber gue. Hari ini, setelah kurang lebih hampir 2 bulan atau bahkan 2 bulan, gue akan backwash dan bersihin media filter mekanik gue. Kotornya segimana gue gak tahu, tapi logikanya sih kotor banget. Endapannya pasti agak menjijikkan. Yuk kita lihat ya teman-teman ya. Ini sekedar cuman buat informasi dan biar lu tahu gimana kotornya kalau lu gak bersihin media filter lu selama hampir 2 bulan di kolam kurang lebih yang sebesar gue dengan pemberian pakan 5-6 kali sehari, kadang-kadang 9 kali sehari malah. Yuk kita lihat.
Ayo dong, bantu subscribe sekarang ya. Sudah selesai tukang mode on. Nah, gitulah teman-teman gambaran gimana kotornya filter chamber gua, khususnya di filter-filter chamber di bagian yang filter mekanis atau mekanik. Karpet Jepangnya kotor, sikat itu bukan sikat untuk nyikat kamar mandi, tapi sikat yang di chamber pertama gua juga kotor banget. Bisa dilihat ya. Tapi itu sebenarnya nggak terlalu menjijikan loh, karena hampir 2 bulan malah. Ini cuma di backwash aja dengan istri gue. Selama gue kemarin dirawat di rumah sakit, backwash aja kurangin air, isi lagi, gak pernah dibersihin. 2 bulan, kotor segitu sih buat gue gak kotor-kotor amat. Gue pernah bahkan lebih kotor dari ini. Kok bisa? Karena waktu itu gue puspakan sehari 10 kali. Pasti deh, cepet kotor chamber filter lo. Nah, intinya gini teman-teman. Lo bisa lihat tuh di link atas, itu ada beberapa konten yang pernah gue buat, cara melakukan backwash, cara bersih-bersih filter chamber, lalu mingguan. Jadi intinya gue ini bersih-bersih backwash dan bersih-bersihin filter mekanik itu dan filter chamber sebenarnya per minggu. Tapi ternyata teman-teman lihat deh, 2 bulan juga sebenarnya boleh-boleh aja kita 2 bulan sekali bersihinnya, tapi dengan syarat kalau filter chamber lu yang bagian akhir sudah mulai tekor, istilahnya airnya berkurang, berarti di chamber-chamber awal sudah kotor banget yang menyebabkan mampet. Makanya asupan air ke filter chamber terakhir nggak bagus, tekor akhirnya. Nah kalau udah gitu kasusnya, mau berapa hari pun lo baru bersihin, emang harus lo backwash dan bersihin filter chamber lo. Yang kedua, air kolam lo parameternya sudah nggak sehat, agak butek, kurang jernih, mau nggak mau filter chamber lo harus di backwash dan dibersihin. Kalau kayak gue ini kemarin kan kasusnya memang force major. Gue dirawat di rumah sakit hampir 1 bulan. Lalu di rumah juga gue masih karantina lagi. Dan gue pemulihan aja sampai sekarang belum sembuh-sembuh. Jadi gue ini belum bugar karena covid kemarin. Intinya gue gak nyaranin lu untuk 2 bulan sekali. Tapi kalau lu lagi males, lu mau backwash dan bersih-bersihin filter chamber lu sebulan sekali sampai 2 bulan sekali, selama filter chamber lu gak tekor airnya, gak butek, ikan lu sehat, kayak hari ini gue kasih contoh, nggak apa-apa juga. Karena ingat, merawat ikan koi ini kita harus tekun, harus disiplin, harus militan, radikal. Oh, bersihin terus lah, rajin dan lain-lain ya. Tapi ingat, kita juga harus enjoy. Kalau lu lagi malas, lu lagi sakit, udah deh, utamakan kesehatan lu dulu ataupun kemalasan lu. Malas-malasan aja, jangan sampai hidup lu diatur dan diperbudak dengan hobi kita. Cuek-cuekin aja, selama ikan lo sehat ya, dan air lo juga aman-aman aja. Jangan terlalu harus fokus, seminggu sekali gini akhirnya lo lupa main sama anak, lupa liburan sama istri dan keluarga, lupa jalan-jalan, lupa naik motor. Hobi koi itu serius, tekun, tapi harus santai juga ya. Semua hobi sih begitu. Nah itulah teman-teman, gambarannya filter chamber gue yang 2 bulan belum gue bersihin dan baru hari ini gue bersihin. Nah, kalau lo suka dengan konten ini, jangan lupa di subscribe. Ayo dong, bantu gue ya, biar konten gue dan channel gue ini makin besar dan makin banyak yang bisa gue bagiin di konten-konten gue berikutnya tentang cara merawat ikan koi dan cara membesarkan ikan koi dan review-review produk. Pastikan banyak. Yang kedua, kalau mau nanya soal ikan koi, saling belajar sama gue, bisa follow Instagram gue dan juga DM aja di message inbox. Gua akan balas setiap pertanyaan lo. Itu aja, salam dari Sikigoi, sehat-sehat semuanya. Cheers baby. Salam satu hobi. Assalamualaikum. Teman-teman jangan lupa like and share ya, biar kami bisa
umroh sekeluarga. Terima kasih.